Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Segala puji dan syukur marilah kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Tanjung Pinang VIP yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan yang mulia ini akan membacakan firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu, kata Allah, segolongan umat, sekelompok organisasi yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah terhadap yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara kita tentang amal ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban kita bersama dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkannya, berbuat baik, mencegah mungkar memang suatu perkataan yang sangat mudah, yang sangat mudah kita ucapkan hari-hari. Akan tetapi sangat sulit kita untuk melaksanakannya, kita untuk mengaplikasikannya dalam hidup dan kehidupan kita. Menyuruh orang berbuat baik, tentu tidak semua orang bisa menerima apa yang kita sampaikan tersebut dengan baik. Maka dari itu tentu kita butuh waktu, butuh proses, butuh hal-hal lain untuk melakukan orang berbuat baik tersebut. Kita suruh orang berbuat baik, ayo kita laksanakan sholat. Belum semua orang mampu menerima ajakan yang kita berikan tersebut. Berbagai macam alasan, berbagai macam rintangan, halangan yang akan kita hadapi dalam rangka menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini. Banyak kita lihat, jangankan kepada orang lain, untuk keluarga kita sendiri saja kita masih susah, kita masih berat untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar tersebut. Contoh, kita suruh anak kita salat, nah ayo kita salat, belum tentu mereka mampu dan bisa menerima dengan sebaiknya. Kita suruh istri kita untuk melakukan hal yang baik, belum mampu mereka bisa menerima dengan sepenuh hati. Akan tetapi tentu kita berupaya bagaimana kita melaksanakan amar ma'ruf, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini bisa kita mulai dari keluarga dan diri kita masing-masing. Menyuruh orang membuat baik tidaklah semudah membalikkan telapak tangan yang kita bayangkan. Akan tetapi butuh rintangan, halangan, cobaan yang akan kita hadapi. Nabi kita saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam menyampaikan syiar dakwahnya, beliau menghadapi berapa cobaan, rintangan dan halangan. Mereka dilempar dengan batu, mereka diludahi, beliau diejek. Akan tetapi berkat kesabaran, alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka, beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amar ma'ruf, menyuruh orang berbuat baik. Yang kedua adalah menyuruh orang untuk supaya menghindari kemungkaran. Di saat kita melihat orang melakukan maksiat, tentu kita tidak boleh diam. Tentu kita tidak hanya diam, harus kita lakukan apa upaya yang terbaik supaya kita bisa menghindari, menjaga dan mencegah kemungkaran tersebut. Selemah-lemah iman, kata Allah, mari cegah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka yang melakukan kemungkaran, mereka yang melakukan kemaksiatan diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pemirsa Tanjung Pinang TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama, kita berjanji kepada diri kita masing-masing, mari kita jadikan kehidupan di atas dunia ini adalah dalam rangka kita berupaya untuk menegakkan
amar ma'ruf dan nahi mungkar tersebut. Karena ini bukan hanya tugas ulama, bukan hanya tugas ustaz, bukan hanya tugas kiai, akan tetapi adalah tugas kita selaku khalifah di atas bumi Allah ini. Maka dari itu, di penghujung ayat Allah sampaikan kepada kita, seandainya kita mampu menjaga, kita menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang dari terhadap kemungkaran, maka Allah janjikan di penghujung ayat kepada kita, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Maka dari itu, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menjadikan diri kita supaya kita mampu dan bisa menjadi orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di atas bumi Allah yang sangat kita cintai ini. Supaya yang kita harapkan, kita menjadi orang-orang yang beruntung, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Itu harapan kita. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku keselamatan hidup di dunia dan berikan kesempatan aku hidup di akhirat dan jauhkan aku dari siksaan api neraka. Ini doa kita. Semoga kita mampu menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mudah-mudahan kita diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita, semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir, kita yang mendengarkan siaran ini, kita bisa diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tidak ada upaya yang bisa kita lakukan, berserah diri kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah, sembari kita selalu menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal ini yang bermanfaat bagi kita bersama, semoga kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Semoga saya yang menyampaikan, kita yang mendengarkan, mudah-mudahan diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.